Rasulullah, tuan-tuan, para jemputan di Angola, yang hormati Guru Malam Nalang Ehe, Ujit Satsui, Ken Timanan Ite, Encik Farida Matahir, Adari Jantan Frasa Setia, khusus untuk pembinaan pengawas, Sekolah Menengah Pembelian Perang dan Pahamat, di tahun 2004. Khususnya kepada para peserta khusus, alhamdulillah akhirnya kita berjaya mengelakkan dan perjalanan khusus berjalan dengan baik bermula pada 9 hari bulan Julai hingga khususnya yang besar dijemput Tuan Motor Haji Muqtadir Abdullah untuk menyampaikan ucapannya dan seterusnya untuk majlis khusus kepimpinan pengawas sekolah ini bagi sesi tahun 2004 dengan kehormatnya untuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hormati Jenderal Pengakalan Encik Syamsuddin, Ken Commander, Adilah Guru, seterusnya ahli pengawas, peserta khusus yang saya kasih. Bersyukur kita Allah Ta'ala kerana kita telah dengan jaya yang mengadakan kursus ini sehingga ke hari ini. Kita sangat, bagi saya sangat-sangat bersyukur kerana pelbagai kemudahan, pelbagai yang kita nampak terus dipermudahkan untuk kita. Contoh yang dipermudahkan tu persediaan untuk sini sangat singkat. Kemudian perubahan-perubahan yang tidak dapat dielakkan kita boleh atasi. Jadi kekuatan yang ada dalam sekolah ini maka terus ini dapat dijalankan dengan cemerlang. Guru-guru yang punya kemahiran yang tinggi dalam mengendalikan semua bahagian, bahagian pengurusan pada awal, bahagian semasa mengendalikan khusus sama ada guru kaunseling atau guru-guru yang lain, dari segi perancangan khusus mereka sangat self-motivated dan sangat perlu dicontohi oleh anda semua dan sangat bersedia berkhidmat tak kira cuti, tak kira malam yang bukan wang ringgit bayaran. Sebenarnya kepuasan kami sebagai guru, kejayaan dan perubahan ke arah lebih baik, anda lah yang punya kepuasan. Jalan gantinya lah anda sebagai pewaris yang mewarisi negara ini dengan lebih baik. Anda semua juga punya berbagai kekuatan dan jelas kadang-kadang tak dipergunakan, perlu gunakan sebaik. Peluang yang kita dapat tadi, Taman Pertanian dengan dia punya facilitator tracker dia yang lebih berkemampuan berbandingkan masa-masa yang lepas, merupakan bukan ilmu yang kita dapat melalui belajar ataupun melalui bacaan, kita dapat melalui pengalaman, dialami sendiri. Kami sebenarnya kadang-kadang rasa iri hati. Iri hati itu sebagai pendorong kami nak buat lebih baik. Iri hatinya maknanya bukan iri hati sebab tak buat. Iri hati kami tu tak ada. Oh, iri hati bagi buat saya. Nampak orang lain dapat pun satu kepuasan. Kalau nak banding, tak guna kita ke belakang. Tak sehebat kamu. Tapi boleh membina. Bagaimana dengan anda yang berbagai kemudahan tidak ambil peluang pun amat-amat berikan. Saya rasa semua yang kita dapat ini terbaik. Mungkin tak nampak terbaiknya kalau kita tak cari. Ancaman selepas kita dapat itu, ancaman utamanya adakah kita dapat kekalkan, kita dapat zahirkan, laksanakan apa yang kita dapat. Yang paling berat saya rasa yang ada talipan-talipan pinggang, tarik kepala pada leher itu, yang nak dibuang, yang nak tambah itu tidak mudah. Tapi kesungguhan anda, insyaAllah anda boleh. Assalamualaikum.